Halo, jumpa lagi dengan saya Aris. Sebelumnya saya mohon maaf karena channel ini yang sebelumnya memang hanya menyuguhkan karya saya dalam bermusik dan berlagu. Tapi kali ini dan seterusnya saya akan mencoba mengeksplor semua apa yang bisa saya karyakan semasa saya bisa menikmati hidup yang katanya indah ini. Hewan, seperti hal lingkungan, jalan-jalan, menghirup udara yang masih ada saat ini, dan yang pastinya saya akan terus berkarya di musik. Please check it out. Di sebagian besar masyarakat Yogyakarta, siapa sih yang nggak tahu tentang tempat wisata Gua Pindul? Pasti pada tahu semua kan? Walaupun ada sebagian yang belum pernah ke sana, wisata Gua Pindul ini menyuguhkan wisata liburan seperti River Tubing Oyo, Gua Gelatik, Gua Tanding, Susur Gua Seriti, wisata off-road, dan yang pastinya juga outbound. Tapi sadarkah kalian, sebagian besar dari kalian hanya menikmati keindahan alamnya saja. It's all about money. Padahal, jaraknya hanya 8 menit berjalan kaki dari wisata Gua Pindul, terdapat sebuah desa dan tempat di mana almarhum Jenderal Sudirman pernah menginjakan tapak kakinya untuk berjuang membela tanah air kita ini, yang sampai sekarang kita bisa menikmati keindahan alamnya. Tapi, terkadang kita lupa untuk mengapresiasi para pahlawan bangsa kita. Jangankan mendatangi tapak tilasnya, bahkan di luar sana, ada orang yang mengejek para pahlawan negara kita karena ketidaktahuannya. Semoga ini tidak terjadi lagi ya. Nah, kali ini saya mau coba bercerita sedikit tentang Desa Bejiharjo yang pernah sebagai napak tilas salah satu pahlawan bangsa kita untuk mempertahankan negara kita dari serangan dan jajahan dari kolonial bangsa lain. Ini rute Jenderal Sudirman. Jadi ceritanya dari Parangtritis menuju Gunung Kidul melalui daerah Panggang dengan mengendarai kuda dan berpakaian layaknya petani lengkap dengan caping dan sabit sehingga hampir tidak ada yang mengenali kalau itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian, dulu itu memutar hingga sampai di Wiladeg, Karangmojo, dan singgah di sebuah ladang. Kalau saat ini letaknya tepat di belakang Balai Desa Wiladeg. Kemudian jalan lagi ke utara sampai ke Gelaran hingga akhirnya sampai di sebuah rumah yang menjadi tempat persinggahan selama beberapa hari. Namun sayangnya ada warga masyarakat yang menjadi telik sandi atau mata-mata Belanda dan melaporkan keberadaan Panglima Besar Jenderal Sudirman. It's all about money. Setelah diketahui oleh tentara Belanda, lantas, tempat persembunyian tersebut dibakar. Namun hebatnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman dapat lolos dari sergapan tersebut. Saya lanjut melangkah menuju monumen yang menjulang setinggi kurang lebih 3 meter, terletak di komplek objek wisata Gua Pindul, Bejiharjo, Karangmojo, Yogyakarta. Untuk dapat mencapainya, saya harus melewati 180 anak tangga menanjak. Monumen ini adalah Monumen Jenderal Sudirman. Tugu yang didirikan tahun 1966 ini untuk mengenang jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada monumen bersejarah ini ada prasasti yang bertuliskan peristiwa 10 Maret 1949. Pelekat tersebut menempel di bagian depan tugu yang tertulis Karyaning Pandita Wiwaraning Rahayu, yang artinya wejangan orang pintar akan membawa keselamatan. Monumen ini menjadi penanda sejarah peristiwa pengeboman Belanda atas Desa Bejiharjo. Pengeboman dilakukan karena desa tersebut merupakan rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman kala memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Bagi saya, mendatangi napak tilas para pahlawan dan para wali ulama itu tidak haram. Kita sekedar datang dan mendoakan agar beliau yang wafat demi menegakkan keadilan dan mempertahankan kesejahteraan semua umat dari jajahan bangsa lain pada waktu itu diberikan balasan kebaikan yang setimpal. Amin. Jika dimensi itu terwujud kenangan suatu perjuangan dan pengorbanan yang baik untuk kita, jadikanlah itu menjadi suatu motivasi dalam menjalani hidup. Dan jika di dimensi itu terselip kenangan suatu kesalahan dan kebodohan yang buruk untuk siapapun, jadikanlah itu menjadi suatu pelajaran untuk kita agar lebih baik. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa.